Oke, okay, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si Striker Sunan. Ya, kali ini kita bermain game Robbery Box 2 Life is Double Trouble. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kita akan melanjutkan level kita, level ke-7. Kayaknya ini level terakhir ya di sini ya. Dan langsung aja kita play. Oh ya, sebelum kita mulai lagi, buat kalian belum subscribe, subscribe dulu ya. Klik tombol merah di bawah, aktif loncengnya, dan selalu teman-teman juga ya. Ada gitu guys, master udah nonton? Sip, kita langsung aja lanjut di videonya. Kenapa ini malah ada iklan? This time I need you to get me something new for my doctor's wedding. I don't care what is it, as long as it's not under. Katanya dia itu disuruh mencari itu ya sedikit hadiah buat pergantian itu ya putrinya nikah ya, dan terserah asalkan jangan ya itulah intinya. Ya jangan itu. Ntar ini gue naikin brightness gue dulu. Mantap ntar. Ini malah. Nah, sip. Oke. Nah ini kayaknya ada intinya gitu. Oh, everything is new to me, so this should be easy. Ya anjay, katanya easy cuy. Ini semuanya ini baru untuknya. Dan ini asem, kunci. Oh, bejo, bejo kagak ada apa-apa. Nah ini terus gimana cuy? Cuma langsung aja. Sip. Nice. Nice moving from me. Ntar ini kita nanti kembali lagi di sini buat itu ya. Ambil itu ngebling-ngebling ya. Cuman kita dadah, kita ambil dulu guys. Sip, cantik. Intinya jangan sampai sip. Jangan sampai kita itu ketahuan ya. Itu doang. Ntar ini kenapa sih? Nice gitu dong. Nice. Dadah, bukan. Kamu gue gak bisa dikondisikan. Gimana ini? Oh dia ke situ. Sip, kita ambil dulu ini. Kita langsung lari di sini. Sip. Nice bro. Kita dapat dasi ya. Dasi kupu-kupu ya. Nice. 3 bintang lagi. Easy peasy lemon squeezy. Baru mulai udah bintang 3. Ini kenapa sih iklan? Tolong TikTok. Sip. Level 11. Fully. Nice. Eh ini ada CCTV guys. Kita harus ekstra hati-hati. One of my men just informed me that there was a rat at the wedding. Terus, is that true? Yeah, look at the decent people to be. Cuma gara-gara people lah. Nah, gak tau gue. Bahasanya susah banget. Eh, bentar. Ini kita kagak bisa kedeteksi ya seharusnya ya. Soalnya kita kan di belakang dinding. I need to wait for the right moment. The last. Oke, katanya kita harus menunggu waktu yang tepat. Tapi it's easy to me because I'm is pro flyer. Asam Prasito. Prasito easy peasy guys. Belen ini. Kecekel aku marahi. Sorry, gue belagu banget sumpah. Gue belagu banget, tolong. Sip, kita dapat kunci emas. Bentar, nunggu itu dulu lewat. Asyap. Langsung saja, sip. Seperti ini, nah ini yang maksud gue itu easy tadi guys. Nah seperti ini, soalnya dia itu muter terus, kagak bisa muter kembali. Bentar, tutup dulu. Nice. Kita lari. Pelan-pelan. Nah ini kita nyalain ini. Biar. Nah biar dia itu bisa ke trigger. Sip. Nice. Nice movement. Nice movement. Nice bintang 3 lagi. Nice job from me. Easy.
No, 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 no. I don't want to double my goal. Just. Shomai. Right, kita langsung saja masuk ke level Sandy Land. Bismillahirrahmanirrahim. Charmin. Since the day of my daughter's wedding, she's been halah sama di pernikahan putri ini ya. Entah mengapa gitu loh. Se apa itu? Sesalah itu ya. No one can see my me if I hide in here. Okay, kita dapat itu ya, tempat sembunyi akhirnya ya. Just yeah, a little bit happy for me. Kita ambil dulu guys, di sini guys, jangan langsung saja gegabah kita itu. Kita tidak boleh gegabah. Kita itu harus pelan-pelan ya. Penting pasti. Anjay. Jadi orang bijak gua. Sip. Intinya kita itu harus pintar-pintar sembunyi di sini ya guys ya. Ini kita nungguin dia itu balik ke sini lagi. Sebentar. Sebentar. Sip. Nice. Jangan sampai kita itu membuat kebisingan apapun. Pelan-pelan kita harus pelan-pelan, harus pelan-pelan, pelan-pelan. Go back sleep, okay? Okay, kita jangan sampai membuat sedikit kebisingan di sini. Tungguin. Sip. Kita ikutin dia, guys. Asem! Kita cuma dapat batu. Jangkrik. Astaghfirullah Robbal Baru ya. Astaghfirullah wa minal khotoya. Robbi zidni insyaallah. Katanya tadi disuruh tenang, malah kayak begini gitu loh. Astaghfirullah, tolong. Bulan puasa tidak boleh toxic. Because why? I don't know. Whoop. Oopsie, Daisy won't see. Kita tunggu lagi dia kembali, guys. Abis itu kita langsung saja nyelonong. Oopsie, Daisy won't see. Okay. Kita itu harus cepat. Nice. Hey, jangan sampai dia bangun. Jangan sampai dia bangun. Asem. Ah, sip. Dia tidur ya guys ya. Injak. Sip. Dia lari ke situ guys. Hampir aja tadi kita tangkap ya. Nice. Ambil. Mantap. Dapat batu dong, susah begini cuma dapat batu. Parah ini game itu ngajak gelut kayak kebangetan tuh. Hihihi, lari.
Oh ya ampun, kita kehabisan waktu. Ya gak apa-apa lah, bintang 2 masih lumayan lah, masih lumayan. Next level. Oh ya lupa, ini ada sedikit iklannya nanti ya. Kayak sedikit link dulu. Me and my family like to eat with at this pool, no? And again, regrettably, I managed to forget something last time I was here. Ya, aku pun tak tahulah lepas makan biskuit itu aja. Ma, entar juga kamu masuk sana. Sip, ini swimming pool. Kita muter dari sini, teman-teman. Jangan, jangan sampai kita papasan sama dia, guys. Awesome. Caranya masuk gimana coba? Ah, telat. Tolong, kita telat. Ayo, come on, cepet. Kita tuh di belakang sini, guys. Kita lari. Asem. Kenapa kagak bisa sih? Tolonglah. Ini waktunya kita sekali dikasih waktu juga. Kalau kagak sih ya gue tenang-tenang aja gitu loh. Ya kagak apa-apa sih. Nasib. Sip. Untung agak dengar suara. Bentar, tunggu dia masuk. Nice, kita keluar. Gubrak. Nah, untungnya kita bintang 3, guys. Untungnya kita bintang 3. Untung banget, sumpah. So, mungkin untuk gameplay Robbery Book kita sampai di sini terlebih dahulu aja ya, mungkin. Ah! Okay, untuk kali ini misinya sampai di sini terlebih dahulu aja ya. Okay. Terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, aktifin notifikasinya dan selalu tonton video-video. Adik ketuk di semua style nonton. Kita ketemu lagi di next video. Dadah. Meow.